Sayang, kamu kenapa? Apa? Kok rambut kamu jadi berubah? Hah? Katanya keluar mau ketemu teman. Kamu kenapa? Kok bisa berubah gini? Aku pergi ke salon. Pergi ke salon? Iya, gimana? Oh, gimana cari ya? Cari ini warnanya merah. Jadi kayak ibu-ibu ya? Enggak. Jadi makin muda? Makin muda kan? Gimana? Keriting-keriting gitu. Kalau di bawah matahari lebih merah. Sekarang cuma apa ya? Di dalam rumah kan? Jadi mungkin nggak kelihatan yang merah. Kamu suka yang merah-merah gitu ya? Iya, merah-merah. Merah-merah kalau... Pipinya juga merah, sayang. Lucu kan? Lucu sih. Iya, jadi nggak kelihatan orang tua ya. Ya, emang belum tua kamu kan? Belum tua deh. Sayang, sayang, sayang. Mami, lihat tuh mami rambutnya berubah, ma. Mana? Lihat, lihat, lihat. Mami, berubah dia. Jadi kayak, jadi makin cantik. Makin cantik. Merjang, merjang. Mami, mami tuh lihat, mami tuh. Mami udah berubah. Merjang. Aduh. Dia masih kenalin kamu nggak? Aku pernah dong. Ini masih kenalin kamu nggak sayang kira-kira tuh? Iya, aku kenal deh. Cuma sekarang di dalam mimpi. Kenal nggak coba kamu gendong dia sayang? Iya deh. Kenal nggak dia? Masih tahu nggak? Mami, mami tuh bau kamu kan berubah juga kan dari salon. Berubah jangan-jangan gigi. Dia udah nggak tahu lagi. Hai. Jangan-jangan dia udah lupa maminya siapa? Enggak tahu deh. Lagian model rambut kamu kan berubah tuh wajahnya berubah kayaknya. Ini sumber susu kan? Hah? Apaan? Sumber susu? Iya deh. Oh, tapi jadi kan tahu dia... dia pasti. Tapi kan dia nggak cium susunya sekarang, nggak ada bau susunya. Nggak ada deh. Ah, iya. Dia masih ingat, sayang. Apa? Dia pasti tahu kalau ini maminya. Karena pas di gendong, hangatnya maminya itu beda mungkin. Beda sama kayak dedinya. Dedinya kan nggak ada opai gitu kan ya. Kalau opai. Maminya kan ada opai ya. Tapi kalau kamu gendong, mungkin Merican cari ya. Cari apa ya? Dia masih ingat deh kayaknya. Ingat deh. Nanti pas nyusu, pas nete dia kayaknya tahu deh. Tahu deh. Nah kalau sekarang kayaknya berubah dia nggak tahu kayaknya sayang. Tapi udah digendong sih. Kalau udah digendong sih biasanya tahu ya. Tahu. Ini orang siapa sih katanya? Hati. Apa. Hai. Gitu. Hai. Gitu. Mami lo. Ya kan? Kamu katanya mau ketemu temen, ternyata malah ke salon sayang. Oh, aku nggak bohong. Aku pergi ke salon ketemu teman gitu. Ke salon ketemu teman. Iya. Jadi ada teman kamu yang kerja di salon. Iya dong. Ini ngomong-ngomong baju kamu kenapa nih, robek apa? Enggak robek. Kayak ini ya. Kayak ini. Aja. Oh ini. Dulu kan ini ya pas mau vaksin ini kayaknya enak banget ini. Iya. Buka gini aja vaksin. Gampang kan? Soalnya dokter bilang kayak gitu. Oh iya. Bagus ya gitu. Ada baju kayak gini ya gitu. Pas vaksin ya gitu. Cocok nih guys. Ini bisa jadi model terkini nih kalau buat yang belum vaksin nih. Kalian bisa beli baju yang kayak gini terus bisa dipakai pas mau vaksin. Cuma hari-hari yang sayang itu, soalnya aku apa ya, tangannya kanan apa bilang apanya kikite. Nulisnya iya tulisnya tangannya kanan jadi vaksinnya sini kan jadi aku pakai baju terbalik gitu. Sayang mami udah berubah baunya. Dia udah tahu tuh pas biasa? Dia cium bau opainya. Cari opai. Rasanya ngantuk ya, kamu makin cakep sih sayang. Tapi aku nggak suka bau salon. Kenapa? Kayak bau obat gitu. Iya, aku suka ini kimia kan? Bau kimia gitu. Aku nggak suka. Kalau aku jujur, aku nggak suka. Tapi kalau orangnya sih suka ya. Aku suka. Modelnya bagus sih. Tiba-tiba. Kok ini orang nggak pulang-pulang gitu? Katanya mau ketemu teman nggak pulang-pulang. Ternyata ketemu temen... Ngomel lagi? Nggak ngomel, iya. Ternyata ketemu temennya di salon. Nah, tuh dia bingung kan? Dia bingung nih siapa tuh kalau coba lihat tuh. Tuh, dia bingung sendiri tuh. Siapa? Wajahnya serius banget dia. Iya, dia bingung. Mami dong, hai. Mami dong. Ini mami. Coba, nanti nangis dia lagi sayang. Enggak deh. Tuh, dia bingung sendiri tuh, lihat sendiri. Iya deh. Kayaknya dia bingung deh. Kayaknya ini Merucang harus beradaptasi lagi deh. Karena maminya udah berubah sekarang.
Habis berapa sayang? Nah ini yang biasa yang pengen kita tahu di akhir. 12.000. 12.000. 12.000 yen. Ah, murah. Murah sekali. Huh? Prospek sebelumnya lebih harganya tinggi loh. Aku ganti soalnya menunya. Murah sekali. Huh? Ya murah banget. Ayah. 12.000 yen berarti ya cuma bapaknya sejutaan kok. Ya, cuma bapaknya jahat ya. Enggak nyampe 1,5 juta, murah banget. Terakhir pertanyaan dari aku. Apa? Bayarnya pakai apa? Kartu. Kartu apa? Kartu kredit. Kartu kredit. Atas nama siapa kartu kreditnya? Edi. Oh, murah sekali guys. Buat kamu murah. Iya benar. Iya, soalnya yang bayar aku guys. Ya, gampang. Iya. Gampang bayar. Nggak, gampang kurang. Gampang pakainya. Nggak ngomong dulu lagi, tiba-tiba pulang. Baunya berubah, modelnya berubah. Wow, itu dia guys, itu dia istri Jepang tuh seperti itu. Jadi kalian hati-hati yang punya istri Jepang, jangan kasih kartu kredit kalian ke mereka. Sebelumnya kalau aku diskusi sama kamu, pasti menerakan. Ya enggak, aku nggak pernah nolak kok. Semua permintaan istri itu selalu aku penuhin, baik itu siang, malam, tengah malam juga aku penuhin kok permintaan istri. Aku mana pernah ngecewain kamu kan? Tapi ada ngomel-ngomel. Enggak. Ada bagian kayak gini. Enggak. Ini dari mana? Apaan? Uangnya justru dari mana gitu kan? Uang mah enggak seberapa, sayang. Bisa kita cari. Yang penting kebahagiaan. Gitu, sayang. Ya? Kamu udah bahagia enggak? Bahagia dong. Aku juga bahagia kok. Ya. Selama aku bisa ngebahagiain anak dan istri aku, ya uang itu nggak seberapa guys. Ya, 1,5 juta murah banget. Murah banget. Harus keluar banyak. Huh? Lagi. Aku potong rambut cuma 1,200 guys. Dia 10 kali lipatnya. Aku cuma habis 150.000 guys. Nggak nyampe lagi. Dia 10 kali lipatnya. Barunya kurang ya. Satu kurang ya. Apa-apa. Kebahagiaan keluarga itu benar-benar hal yang terpenting guys ya. Buat istri, buat anak ya. Apa sih yang enggak selama kita masih mampu. Ya kali ini aku masih mampu jadi enggak ada masalah kok. Kalau enggak ada mampu gimana? Kalau enggak mampu nanti ngutang aku. Soalnya kartu kredit kalau enggak dibayar kan utang itu. Nah nanti kita lihatlah Meru-chan nih. Masih ingat enggak sama maminya nanti ya? Meru-chan senyum loh. Sayang dari bawah cakep loh. Dari atas gimana? Dari atas ya cakep juga sih. Dari samping. Enggak, modelnya aku suka sih, agak dari belakang. Kayak orang lain, sayang. Enggak, modelnya bagus sih modelnya ya. Gimana guys ya? Ini perubahannya Shacho nih. Ngomong-ngomong kenapa kamu tiba-tiba langsung ke salon, sayang? Ada rencana apa mau ngapain kamu? Tiba-tiba aja. Ah, ya pergi ke Indonesia. Kapan kamu mau ke Indonesia? Orang kita aja belum beli tiket kok. Kamu ngapain? Ada rencananya. Tapi kan kita belum pas sih kan, orang paspornya aja belum ini. Ini persiapan gitu. Paspor juga kayak gitu kan? Kita tahu udah sih ya paspor Meru-chan. Tapi belum dapat tiket. Ya, itu dia sayang. Persiapan emang penting ya. Terima kasih sayang, kamu udah persiapan diri kamu sebelum berangkat ke Indonesia. Ya guys, semoga kita bisa ketemu di Indonesia ya dengan model barunya si Aco ini yang dibayar pakai kartu kredit aku. Gak apa-apa sayang, bagus, aku suka kok. Ya, makin cantik kamu. Jadi aku kan gak bakalan keluarin uang buat ini wanita-wanita lain gitu. Apa itu? Ya, mendingan kartu kredit aku dipakai sama istri aku dan anak aku kan. Daripada kartu kredit aku dipakai sama istri orang lain. Istri orang lain? Kayak apa? Emang boleh? Enggak deh. Iya kan? Makanya, ya guys. Mau ngapain? Mendingan uang kita itu dihabisin sama anak istri kita sendiri daripada dihabisin sama anak istri orang lain. Ya, seneng aku. Oh, ya, nah sampai ketemu kita di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, Meru-chan. Ya. Kayaknya nggak tahu deh. Nggak tahu bahasa itu apa sih gitu ya. Oh, kuntuk dia. Enggak, B.O.